Aduh, kenapa saya jelek sih? Kan aku udah belajar, aku udah berusaha, masih aja dapetnya jelek. Marahin mama gak ya? Hehe, dapet nilai berapa? Ada deh pokoknya, kenapa? Pasti dapet nilai jelek. Enggak kok. Coba lihat sini. Jangan. Dapet 30 doang, lihat nih gua 96. Makanya belajar. Ya kan aku udah berusaha. Berusaha dari mana? Kok berusaha gak dapet 30? Siapa juga yang udah penilai jelek? Perkataannya nyakitin banget. Masuk. Misi, Pak. Ayo, Pak. Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu, Pak. Karena nilai saya jelek. Kalau kamu terus begini ya, kamu nggak akan naik kelas. Iya, Pak. Saya nanti bakal belajar lebih giat. Ya udah, sana kembali lagi. Makasih, Pak. Mama, aku pulang. Hey, Karen. Sini. Sini. Mana? Mana ulangan tadi? Ini, Ma. Bisa? Bisa, Ma. Cuman... Bisa kok ada cuman ini. Bisa nggak? Mana-mana lihat. Ma, cuman aku... Hah? 30? Iya, Ma. Aku tadi nggak terlalu bisa, cuman... Kamu belajar nggak sih? Belajar, Ma. Ini kok... Aduh, kamu jawabnya kok begini? Kamu kalau belajar harusnya nggak mungkin dong dapatnya segini. Ini berarti kamu kurang belajar, Sharon. Ayo, ada ya, belajar Ma. Sungguh-sungguh nggak? Ada, Ma. Terus aku juga udah berusaha, cuman nggak bisa semaksimal mungkin. Ini di bawah KKM loh, Sharon. Kalau kamu nilainya kayak gini terus, kamu bisa naik kelas loh. Ya udah, karena nilaimu kayak begini, hasilnya kamu kurang belajar, kamu tuh kebanyakan main game, waktunya habis buat main game. Jadi kamu hari ini, weekend ini, kamu nggak boleh gadgetan ya. Konsekuensi, nggak boleh ada gadget. Perbaiki dulu, belajar dulu baik-baik, sungguh-sungguh, oke? Okay? Oke, Ma. Kita lihat nanti minggu depan. Udah, istirahat sana. Nilai kok 30. Aduh. Hari ini sial banget. Udah dimarahin sama guru, diajak sama teman, sekarang dimarahin mama lagi. Padahal nggak tahu ya aku berusaha. Terus kenapa selalu disempetin sama main HP sama game? Kan padahal mereka nggak tahu seberapa berjuangnya aku. Malas banget aku hari ini, selalu marah. Gak pada ngertiin aku apa ya? Gak pada ngertiin aku apa ya?